القهار العزيز الغفار من قول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من قلبه واصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الابتعاد والابتكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب إلى القرار والحذر مما يسخنه ويوجب دار البواب والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأخبار أعماله أبلغ حمد وأسكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi perkasa, Maha Mulia lagi pengampun, menciptakan perputaran malam dengan siang agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang menggunakan hati dan penglihatannya, juga sebagai bahan pemeriksaan bagi orang-orang yang menggunakan mata hati serta suka mengambilnya menjadi suri teladan. Allah itulah yang membangunkan dari sebahagian makhluknya orang-orang yang dipilih olehnya, maka dijuhulkan mereka itu di alam dunia ini dan dipersibukkan olehnya untuk senantiasa bermuraqabah dan terus-menerus memikirkan juga mengekalkan dalam memberikan nasihat, petua dan peringatan pada lainnya. Mereka itu juga diberi oleh taufik, yakni pertolongan untuk tetap mentaatinya dan pula bersiap sedia untuk memasuki alam kekekalan yakni akhirat. Bahkan diberinya pula taufik untuk selalu takut akan memperoleh kutukannya atau apa sahaja yang menyebabkan kesengsaraan di perumahan akhirat nanti. Itulah yang selalu mereka jaga sekalipun bagaimana juga adanya perubahan keadaan dan taraf-taraf kehidupan. Saya, yakni Imam Nawawi, memuji kepada Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya dan secukup-cukupnya. Saya juga menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha melimpahkan kebaikan lagi dermawan, Maha penyantun lagi penyayang. Saya menyaksikan pula bahawa sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, kekasih dan kecintaannya, juru penunjuk ke jalan yang lurus, mengajak kepada agama yang benar. Seluruh kerahmatan Allah dan salamnya tetap atas beliau dan pula atas sekalian para nabi dan keluarganya masing-masing dan pula atas semua orang yang saleh. Sesudah kata pengantar di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna." Al-Imam An-Nawawi dalam mukaddimahnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim serta memuji kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil satu sunnah di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan surat Al-Fatihah dengan bacaan bismillah. Maka para ulama meniru cara Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam kitab-Nya. Ketika mereka para ulama ingin mencatat, menulis kitab, maka meniru bagaimana Allah memulai kitab-Nya. Allah memulai Al-Qur'an dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka semua para ulama ketika ingin mencatat kitab memulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallallahu sallam bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa adubah." Dalam riwayat yang lain, fahuwa adubah. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu kurang sempurna, kurang membawa berkah kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim akan membawa keberkatan kepada perbuatan yang kita lakukan. Apa saja perbuatan itu akan mendapatkan keberkatan dari Allah bila mana dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Di dalam seseorang itu makan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Supaya mendapat keberkatan dalam makanan tersebut. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk dengan para sahabat lalu dihidangkan makanan dalam satu dulang. Lalu baginda belum mengulurkan tangan, maka sahabat pun diam menunggu Rasulullah memulai mengulurkan tangan.
Maka baginda Rasulullah ketika diam, datang seorang lelaki terus mengulurkan tangannya kepada makanan untuk memulai makanan tersebut. Maka Nabi angkat tangan lelaki tersebut dari kedudukan. Tak lama datang seorang perempuan, datang juga memulai untuk memulai makanan itu tanpa meminta izin kepada Nabi. Nabi angkat juga dan letak tepi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diam belum memulai makanan ini, maka syaitan menghantarkan orang, yakni laki-laki tadi, supaya memulai makanan tanpa mengucapkan bismillah, sehingga makanan itu dimulai tanpa bismillah sehingga tak ada barakahnya. Aku dapat sentuh tangan syaitan ketika menghulurkan tangan laki-laki itu untuk memulai makanan tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sengaja syaitan hantarkan laki-laki itu untuk memulai makanan tanpa bismillah untuk menghilangkan keberkatan daripada makanan tersebut. Ini bismillah yang membawa barakah kepada makanan. Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika menaiki bahtera, apa yang dibaca oleh Nabi Nuh juga sebutan bismillah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, keberkatannya menyebut nama Allah ketika menaiki bahtera atau kapal terbang ataupun kereta, keberkatannya adalah keselamatan orang yang menaiki transport tersebut. Bismillah bila mana dibaca kepada sesuatu akan mendatangkan keberkatan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal yang mengucap bismillah, kalau di dalam penulisan buku akan membawa keberkatan kepada buku yang dicatat dan ditulis. Kalau dalam majlis akan membawa keberkatan kepada majlis dengan rahasia nama bismillahirrahmanirrahim. Hukum mengucapkan bismillah ada 5. Hukum yang pertama mengucapkan bismillah adalah wajib, seperti di dalam salat ketika membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun dalam salat, salah satunya adalah bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang kedua, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sunnah kepada perkara-perkara yang digalakkan seperti penulisan buku, seperti makan dan seterusnya. Dan yang ketiga, hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah menjadi makruh bila mana melakukan perkara yang makruh, seperti mencabut rambut putih. Bismillahirrahmanirrahim makruh, sebab mencabut rambut putih juga hukumnya adalah makruh. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi haram bila mana melakukan perkara yang haram, seperti minuman yang haram. Bismillahirrahmanirrahim haram 2 kali. Dan yang ketiga, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah mubah. Yang kelima, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah mubah bila mana melakukan perkara-perkara yang mubah ataupun yang harus, akan tetapi diganjar walaupun ianya perkara yang harus karena zikir bismillahirrahmanirrahim. 5 hukum di dalam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sesudah data pengantar di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Aku tidak menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah padaku. Aku tidak ingin memperoleh rezeki dari mereka dan aku pun tidak ingin supaya mereka memberikan makanan padaku. Ayat di atas itu merupakan penjelasan bahwa mereka itu diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya lah bahwa mereka itu selalu memperhatikan untuk apa mereka diciptakan. Dan hendaknya pula membandingkan perhatiannya dari bahagian-bahagian duniawi dengan jalan melakukan kezuhudan. Sebabnya ialah kerana dunia ini adalah rumah yang pasti rosak, bukan tempat kekal. Dunia adalah sebagai perahu penyeberangan, bukan rumah bersenang-senang. Ia adalah ketentuan perpisahan, bukan negeri kelangkangan atau tetap kekal. Oleh sebab itu, penghuni dunia yang awas waspada ialah mereka yang suka beribadat. Bahkan manusia yang paling berakal ialah mereka yang menjalankan kezuhudan di situ. Allah SWT berfirman, إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ.
الآيات لقوم يتفكرون. Perumpamaan kehidupan dunia ini adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah teranyanya tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan oleh para manusia dan binatang ternak. Kemudian setelah bumi mengenakan pakaian hiasannya dan menjadi indah permai, dan penduduknya menyangka bahawa mereka akan dapat menguasainya, tiba-tiba datanglah perintah kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan bumi itu sebagai ladang padi yang sudah dituai, seolah kemarinnya tidak ada apa jumanya. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang berfikir. Ayat-ayat lain yang maknanya sejiwa dengan ayat yang tertera di atas itu amat banyak sekali. Benar-benar baiklah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, inna lillahi ibadal huna walaku dunia wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu anna alaysan bihayin wa qarar ja'aluha hujjatan wa takhadu salihal a'mali fiha sukuna. Sebenarnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdik. Mereka menceraikan dunia, mengasingkan diri dari dunia dan takut pada fitnah. Mereka memeriksa segala sesuatu di dunia itu, dan setelah mengetahui bahawa dunia itu memang bukan tanah air bagi setiap manusia yang hidup, maka mereka anggaplah dunia itu sebagai lautan yang dalam, dan amalan-amalan soleh dijadikanlah oleh mereka itu sebagai perahunya. Kala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, akhada Rasulullah bimankibayya, Nabi memegang atau kepada bahu aku, kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, jadilah kamu di dunia ini umpama seorang asing atau orang yang sedang melintasi, 'abir sabil yang sedang melintas sahaja. Diberikan perumpamaan kehidupan di dunia ini umpama orang asing, orang yang bermusafir atau orang yang sedang melintasi jembatan yang pada akhirnya tidak akan berada di tempat tersebut untuk selama-lamanya, melainkan hanya sekedar melintasi sahaja. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَدِرُ الْمَسَىٰ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَدِرُ الصَّبَاحِ. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu petang untuk beramal. Kalau kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi untuk beramal. Gunakanlah di masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, sedang masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ini kehidupan di dunia adalah sementara sahaja. Semua akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya orang yang berjaya melintasi dunia ini adalah bila mana berbekalkan dengan amal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu sesungguhnya sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah. Yatba'ul mayyit kala akan ikut bersama si mati tiga perkara. Amaluhu wa maluhu wa ahluhu, harta amalnya, hartanya dan juga keluarganya. Wa yarji'u itsnan, tapi balik ke rumah dua, yaitu ahluhu wa maluhu, keluarga dan juga hartanya. Wa yabqa amaluhu, amalnya yang akan kekal menemani orang yang meninggal dunia berada di alam barzakhnya. Maka orang yang hidup di dunia berbekalkan dengan amal, amal adalah merupakan teman paling setia yang akan menemani orang yang beramal sampai ke barzakhnya. Adapun harta yang kita cari, harta yang bertumpus-tumpus kita kumpulkan, keluarga yang kita jaga, yang kita beri nafkah, paling-paling sampai kepada tanah kubur itu sahaja, lepas itu balik rumah tidak menemani kita di alam barzakh, hanya amal sahaja yang akan menemani seseorang di alam barzakhnya. Oleh karena demikian, berbekallah dengan teman yang tidak akan berpisah dengan kita ketika berada di alam barzakh, yang mana selain daripada amal akan meninggalkan kita di alam barzakhnya. Oleh karena demikian, kata baginda Rasulullah, matali, perumpamaan saya hidup di dunia, kama tidak rojulin, umpama orang yang dia berteduh di bawah pokok yang rindang. Orang yang bermusafir, letih, singgah di tempat pokok yang rindang, duduk sesaat, dia tak akan pindah rumah di bawah pokok itu, tak akan berniaga di pokok itu, akan tetapi untuk rehat sekejap, lepas itu akan menyambung perjalanannya. Hidup di dunia adalah cukup singkat, sesaat sahaja. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, a'mal ummati ma baina 60 ila 70.
Umur umat aku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu man jawaza dzalik. Sedikit sekali yang lebih daripada 60 dan 70 tahun itu. Al-Imam Al-Ghazali membahagikan orang yang kalau diberi umur oleh Allah 60 tahun, maka akan dipergunakan untuk tidur selama 60 tahun itu, 20 tahun untuk tidur. Disebabkan oleh karena satu hari manusia tidur 8 jam, 1/3 daripada 24 jam. Kalau umurnya 60 tahun, potong 1/3, 20 tahun untuk tidur. Yang 40 tahun lagi, belum lagi masa balik, belum lagi jemkan dengan jalan, belum lagi borak-borak, belum lagi yang sempang-sempang, belum lagi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berapa masa yang kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil peluang umur yang singkat ini tapi diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal, untuk kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh hal yang dikatakan di sini, orang yang cerdik pandai adalah yang menjadikan dunia ini adalah umpama bahtera untuk menuju kepada akhirat dengan amal yang saleh dan dunia. Jikalau keadaan dunia adalah sebagaimana yang saya terangkan itu, dan jikalau hal ihwal kita dan gunanya kita semua diciptakan itu adalah sebagaimana yang saya huraikan di atas, maka haruslah bagi setiap orang yang mukallaf, akil dan balik, supaya menerjunkan dirinya di dalam jalan yang dilalui oleh orang-orang pilihan, dan pula mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ahli berfikir dan suka memeriksa dengan ketelitian. Selain itu, hendaklah mula bersiap sedia untuk melaksanakan apa jua yang sudah saya tunjukkan di muka, dan lagi memperhatikan pada apa saja yang saya peringatkan untuk dikerjakannya itu. Adapun sebenar-benarnya jalan bagi orang mukallaf dan sebaik-baik jalan yang perlu ditempuh untuk mencapainya itu ialah melaksanakan secara sopan dengan berdasarkan petunjuk yang benar dari Nabi kita, penghulu sekalian kaum yang terdahulu dan yang menyusul di belakangnya. Rahmatan Allah dan keselamatannya tetaplah atas beliau dan atas semua para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaktian dan ketakwaan. Sahih pula keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah itu sentiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan pada saudaranya. Sampainya lagi, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka baginya adalah pahala sebagai orang yang mengerjakannya. Sampainya pula, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika bi ujurihim shay'a." Barang siapa mengajak kepada sesuatu petunjuk yang benar, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka itu. Juga beliau itu pernah bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min hubbin na'am." Demi Allah, niscayalah apabila Allah menunjukkan seseorang dengan perantaraanmu, maka hal itu adalah lebih baik bagimu daripada unta-unta yang merah-merah, yakni bagus-bagus. Maka saya berpendapat hendak mengumpulkan suatu ringkasan dari beberapa hadis yang sahih yang berisi sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk jalan bagi pemiliknya, yakni yang mempelajarinya ke akhirat, juga yang dapat menghasilkan adab-adab batiniah dan zahiriah padanya. Selain itu juga saya dapat menghimpun hadis-hadis yang menjelaskan berita kegembiraan atau yang menakutkan, yakni ancaman dan lain-lain adab-adab yang beraneka warna bagi orang-orang yang menempuh jalan kebenaran, yakni yang berupa hadis-hadis yang menghuraikan kezuhudan, latihan-latihan jiwa, pendidikan akhlak, kesucian hati dan cara mengobatinya dari penyakit-penyakit hati itu, bahkan juga untuk menjaga anggota tubuh dan menghilangkan kebingkukannya, dan yang lain-lain lagi dari yang tersebut di atas, yang semuanya itu merupakan tujuan dari semua orang yang mempunyai kemakrifatan terhadap Allah. Di dalamnya saya tetapkan bahawa saya tidak akan menyebut melainkan hadis-hadis yang sahih dari segala yang jelas dengan berpedoman pada kitab-kitab hadis sahih yang tersohor. Semua babnya saya dahului dengan menyebutkan sesuatu dari Al-Quran Al-Aziz, iaitu dengan mengemukakan ayat-ayat yang mulia. Ada pula yang saya jelaskan iaitu sesuatu yang memerlukan pencocokan atau menghuraikan sesuatu makna yang agak samar pengertiannya dengan beberapa peringatan yang indah.
Jikalau saya mengucapkan di akhir sesuatu hadis dengan kata-kata muttafaq alaih atau disepakati atas kesahihannya, maka artinya itu ialah bahawa hadis tersebut adalah menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya mengharap jikalau penyusunan kitab ini selesai, mudah-mudahan akan menjadi pembimbing bagi orang-orang yang memperhatikannya kepada arah kebaikan. Juga dapat merupakan damping baginya dari segala keburukan dan segala yang merosakkan tubuh dan jiwa. Selain itu, saya juga meminta kepada saudara yang dapat memperoleh manfaat sekalipun sedikit dari kitab yang saya susun ini, sudilah kiranya mendoakan untuk saya, untuk kedua orang tua saya, guru-guru saya dan semua kekasih-kekasih kami serta segenap kaum muslimin. Akhirnya saya ucapkan bahawa kepada Allah yang Maha Mulialah saya berpegang, padanya saya berserah bulat serta bersandar. Bagi saya cukuplah Allah sebagai tempat berlindung. Ia adalah sebaik-baik yang diserahi. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Ini mukadimah Al-Imam An-Nawawi, seorang yang hidup pada awal abad, yang meninggal dunia pada awal abad yang ke-7. Beliau adalah Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi, salah seorang yang cukup masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, yang meninggal dunia lebih kurang tak sampai usianya 45 tahun dan belum berkahwin pun juga. Beliau termasuk daripada salah seorang yang ditulis oleh seorang ulama daripada Syam, Syekh Abu Hundah, yang mencatat buku Al-Ulama Ul-Uzzam, yakni ulama-ulama yang tidak berkahwin, tapi bukan tak mau kahwin. Al-ulama, ulama yang ia tidak berkahwin disebabkan masih menyibukkan ilmu berbandingkan kepada kahwin. Yang ini masih sibuk untuk ilmu. Sebab apa sibuk untuk ilmu? Untuk berkhidmat kepada umat Islam yang tiga hari ini di mana saja mesti akan dikaji dan dibaca buku Al-Imam Syarifuddin Yahya Syarifuddin An-Nawawi, yang walaupun umurnya hanya 45 tahun akan tetapi karangannya begitu ramai dan begitu banyak. Ini menunjukkan keberkatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapat oleh orang yang mungkin umurnya lebih daripada beliau. Imam Al-Ghazali umurnya 55 tahun, tiga hari ini masih juga dikaji dan dibaca bukunya. Berapa ramai daripada mereka para ulama yang umurnya tidak panjang, akan tetapi namanya itu adalah sentiasa disebut seakan-akan mempunyai umur yang panjang karena tiga hari ini namanya disebut. Buku ini banyak tanda keikhlasan dari Imam An-Nawawi dalam catatan buku Riyadhus Shalihin. Banyaknya orang yang berkhidmat mensyarahkan buku ini. Banyaknya orang yang mensyarahkan buku Riyadhus Shalihin, di antaranya adalah Kutubul Falihin, kitab ringkas, dan juga Dalilul Falihin, dan beberapa syarah-syarah yang lain yang para ulama sibuk untuk mensyarahkan tulisan kumpulan daripada Imam An-Nawawi yang dinamakan Riyadhus Shalihin, termasuk Imam Al-Dhahabi. Bab 1. باب الإخلاص وإنظار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الباردة الخفية. Keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata dan samar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan solat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Lan yanallaha dhuhuha wa la dima'uha wa la yanatuhu taqwa minhum." Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah binatang korban itu, tetapi akan sampailah kepadanya ketakwaan kamu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kamu sembunyikan apa jua di dalam hatimu ataupun kamu tampakkan sekaliannya, pasti diketahui juga oleh Allah. الأول وعن أبي المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن الياح بن عبد الله بن قرد بن رزاع بن علي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن
innama al'amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun 'ala sihhatihi rawahu imam al-muhaddithin abu 'abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim bin al-mughirah ibn Barjizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Al-Husayn Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima allatayn huma ashahhul kutub al-musannafa. Pertama, dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufay bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niatnya, dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Muttafaq, disepakati atas kesahihannya hadis ini. Diriwayatkan oleh dua orang imam ahlu hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barjizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lazim disingkatkan sebagai Bukhari saja, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, lazim disingkatkan sebagai Muslim sahaja radhiyallahu anhuma, dalam kedua kitab masing-masing, yang keduanya itu adalah sesahih-sahih dan kitab hadis yang diterangkan. Al-Imam An-Nawawi meletakkan dalam bab pertama penulisan buku Riyadhus Shalihin bab yang berkaitan dengan masalah yang penting yang ianya terkait dengan kehidupan kita keseharian. Yang pertama adalah mengenai ikhlas, yang kedua adalah mengenai niat. Apa itu ikhlas dan apa itu niat? Ikhlas artinya adalah ifradul qasdi ilallah, menunggalkan maksud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhlas. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin meraih ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah beramal dengan amal yang saleh, wa la yushrik, dan tidak boleh menyekutukan dalam amal perbuatan baiknya bersama dengan Allah apapun juga. Tidak boleh menyekutukan bersama dengan Allah dalam amal solehnya dengan apapun juga. Sehingga dikatakan bahwasanya orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menumbuhkan, mensucikan niat dan matlamatnya hanya semata-mata karena Allah, tidak mahu menyebutkan di dalam amal perbuatannya apapun juga termasuk syurga. Jadi aku beramal ibadah ini bukan syurga karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menyebutkan di dalam amal perbuatannya bersama dengan apapun juga bersama dengan Allah termasuk syurga, karena Allah Allah. Kalau sudah amal itu karena Allah, apa yang Allah punya semua apa syurga termasuk kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan orang menyembah kepada Allah dengan tiga kategori. Yang pertama adalah ibadatul tujjar, ibadah para peniaga. Orang beribadah kepada Allah tapi levelnya level peniaga. Apakah maksud ibadatul tujjar? Orang peniaga itu kalau apa namanya berniaga, dia nak untung daripada jualan barangan yang diniagakan, dia nak untung. Maka orang yang beribadah kepada Allah nakkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk syurga, maka ini ibadahnya para peniaga. Bukan tak elok, elok tak apa teruskan, tapi levelnya level peniaga karena nakkan dalam ibadahnya itu satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beribadah kepada Allah levelnya level hamba sahaya. Orang yang menjadi hamba sahaya bila mana disuruh oleh tuannya berbuat sesuatu, maka dia akan buat, karena kalau tak buat dia takut dihukum. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka level hamba ini beribadah kepada Allah levelnya apa namanya hamba sahaya, sebab dia takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang beribadah kepada Allah levelnya adalah level orang yang merdeka, yaitu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah.
Seperti ini adalah seperti Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan bahwasanya, ya Allah, kalau aku sembah engkau karena nakal syurga, jangan kau masukkan aku ke dalam syurga. Kalau aku beribadah kepada engkau karena takut neraka, maka letakkan aku dalam neraka. Tapi jadikan ibadah aku kepada engkau adalah khas untuk engkau adalah zat Tuhan yang layak untuk disembah. Ini pure ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ibradul qasdi, menunggalkan maksud di dalam ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam didatangi oleh seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya beramal saleh, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masa yang sama, saya nak juga orang tahu apa amal saya buat. Walaupun awalnya saya nak amal itu kata Allah Subhanahu wa taala, tapi pada masa yang sama saya nak orang lain tahu apa saya buat. Pujian ke atau jadi nampak ke?" Kata baginda Rasulullah, setelah diam sesaat, baca ayat akhir surat Kahfi tadi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang nakkan berjumpa dengan Allah dengan ganjaran, maka hendaklah beramal dengan amal yang saleh, jangan menyebutkan bersama dengan Allah apapun juga, termasuk pujian daripada orang, sanjungan daripada orang, ataupun ingin ditengok oleh orang. Mesti pure untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada mereka para as-salihin, bila mana ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seterus-terus ibadah berusaha untuk menyembunyikan itu ibadah. Dan tidak mudah untuk ikhlas, adalah ibadah yang paling susah adalah ibadah yang ikhlas. Seseorang itu, setiap orang mempunyai rasa ingin ditengok, ingin dipuji, ingin diri ingin dilihat. Walihada dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim atau sahih Bukhari, dikatakan awal man tusakar, orang pertama yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka adalah orang yang berilmu, orang yang baca Quran, orang yang dia berjihad, dan juga orang yang dia suka bersedekah. Kalau orang berilmu dipanggil, orang yang ahli Quran pun dipanggil, "Mada amilta, apa kamu buat di dunia?" Dia kata, "Ya Allah, aku beramal mengajarkan ilmu kerana engkau." Allah berfirman, "Kadibta, kamu dusta." "Wa taqulul malaikatu kadibta." "Kamu dusta," kata malaikat yang menjadi saksi. "Engkau mengajarkan agar supaya orang sanjung puji engkau, orang adalah orang seorang yang alim." "Wa qatil," orang pun dah puji kepada engkau. "Fasuhiba bihi ilan nar," dijampakkan kabar ke neraka. Waliyadubillah, orang alim, orang mengajar, tapi bila mana tidak telus dalam pengajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya melihat apa yang tersimpan di dalam hati seseorang di dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'anul Karim ditanya, "Mada amilta?" Dikatakan, "Aku membaca Quran kerana engkau." Allah berfirman, "Kadibta, kamu dusta." "Wa taqulul malaikatu kadibta," mereka pun berkata demikian, "Kamu membaca Quran supaya orang puji suara kamu indah, orang pun dah puji kepada engkau." Matlamatnya itu, maka itu yang dia dapat. Demikian orang berjihad fisabilillah, ditanya, "Apa kamu buat?" Dia mengatakan, "Aku jihad jalan engkau." Kata Allah, "Kadibta, kamu dusta. Engkau berjihad agar supaya orang lain puji engkau, seorang pemberani, orang pun dah puji kepada engkau." Demikian juga orang yang bersedekah dengan hartanya, ditanya, "Apa kamu buat?" "Aku bersedekah kerana engkau." Allah berfirman, "Kadibta." Bagaimana Allah berfirman mengatakan, "Kadibta, kamu dusta"? Sebab Allah tengok isi hati orang yang beramal saleh itu. Maka dengan demikian, perlunya di dalam amal saleh adalah menunggalkan maksud kepada Allah. Tidak semua amal yang saleh itu akan diterima oleh Allah tanpa maksud yang tunggal, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. "Wa tu 'alaihim naba ibni adama id qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakan wahai Rasulullah Muhammad tentang dua anak Adam yang kedua-duanya bersedekah. Iqarraba qurbanan, kedua-duanya mengedepankan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, tapi yang diterima satu saja. Dua-dua bersedekah, dua-dua mengedepankan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, tapi satu diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satu lagi tak diterima. Walam yutaqabbal, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah dua-dua keluar sama-sama mengeluarkan sedekah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima amal ibadah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dilihat luaran ibadah yang dilakukan, tapi yang di dalam itu yang dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila jamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa paras, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Yang kedua adalah masalah niat. Apakah itu niat? Niat al-qasdu, yakni maksud itu arti niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menghadirkan maksud ketika beramal, itu adalah niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menghadirkan maksud ketika beramal, itu adalah arti niat. Hadis ini membicarakan tentang niat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang bergelar pertama kali dengan Amirul Mukminin. Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq digelar dengan Khalifatul Rasulillah. Tapi pertama yang bergelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sebab apa? Kalau khalifah Rasulullah itu pengganti Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar menggantikan khalifah, menggantikan Abu Bakar, maknanya khalifah, khalifah, Rasulullah. Sayyidina Utsman, khalifah, 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 Rasulullah. Panjang. Tapi kalau Amirul Mukminin, dia boleh kepada semua. Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Utsman, Amirul Mukminin Ali, dan seterusnya. Sampai zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, semuanya digelar dengan Amirul Mukminin, bermula dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa'arba, yang digelar dengan Amirul Mukminin. Riwayat hidup Sayyidina Umar Ibn Khattab, saya rasa semua mengetahui latar belakang biografi Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagai khalifah yang adil, khalifah yang tegas, dan khalifah yang amat mengambil berat tentang rakyatnya. Sehingga satu hari orang itu kalau nampak Sayyidina Umar berjalan segan nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Akan tetapi Sayyidina Umar yang tahu kalau rakyatnya ini segan kepada beliau, terkadang beliau ingin tahu juga apa masalah yang terjadi di lapangan. Kalau tak ada orang yang menyampaikan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, masyarakat rakyat pada itu segan nak bercakap dengan Sayyidina Umar. Maka satu hari dia tutup kepalanya dengan kain. Dia berjalan malam-malam. Berjalan malam menjumpai sebuah kemah. Yang sebelum ini kemah itu tidak ada. Tapi kenapa malam ini boleh ada kemah tersebut? Dihampiri oleh Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar setelah menghampiri mendengar suara rintihan orang sakit, seorang perempuan, maka Sayyidina Umar mengucapkan salam. Kemudian setelah salam, seorang lelaki keluar. Lelaki ini tak kenal kepada Sayyidina Umar bersama. Yang ini lelaki dan istrinya Badui yang tak datang dari mana-mana, lalu di kota Madinah dan singgah di pasang kemah di situ. Didatangi oleh Sayyidina Umar setelah mengucapkan salam, dijawab salamnya, tak tahu kalau ini adalah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar, apa gerangan aku mendengar suara rintihan tangisan? Kata lelaki itu mengatakan, kamu pergi saja, jangan sibuk dengan urusan aku, dengan orang rumah aku. Katanya, beritahulah kepada saya, mungkin saya boleh tolong. Diberitahukan kalau istrinya sedang hamil dan akan melahirkan. Kata Sayyidina Umar, ada sesiapa yang turun ke dalam? Kata tak ada, mungkin tunggu sekejap. Sayyidina Umar balik rumah, panggil kepada istrinya Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Talib. Putri Sayyidina Ali Ummu Kalthum dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya bintal akramin, wahai anak orang yang mulia. Memanggil kepada istrinya, mesra juga panggil kepada istrinya, panggil dengan panggilan yang sopan, panggil-panggilan dengan yang disenangi. Hakala Sayyidina Umar terhadap keluarganya, walaupun nampak garang, walaupun nampak tegas, tapi dalam kehidupan rumah tangganya adalah dijaga keharmonian itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ta'ala. Dan inna syaitana la yafirru min dhillika ya Umar, syaitan boleh lari daripada bayanganmu wahai Umar, tapi masih mesra dengan ahli keluarganya, masih bercakap elok dengan ahli keluarganya.
Kata Sayyidina Umar, ya Baitul Makramin, mahukah kamu untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Ummu Kalthum, apa itu wahai Amirul Mukminin? Panggil pun Amirul Mukminin, padahal suaminya sendiri. Baik dong, maka akan diceritakan apa yang berlaku. Maka Sayyidina Umar Khattab membawa keperluan asas untuk melahirkan di bawah. Lalu kemudian istrinya masuk ke dalam kemah dan memanggil kepada lelaki itu supaya duduk dengan Sayyidina Umar memasak di luar kemah. Selesai masak, istrinya pun selamat melahirkan. Istri Sayyidina Umar membuka daripada kemah itu memanggil, ya Amirul Mukminin, beritahu kepada lelaki itu kalau istrinya sudah melahirkan bayi dengan selamat. Di tengah masak, Sayyidina Umar kita pegang kayu ke masak dengan badui itu. Itu badui dengan dengar panggilan Amirul Mukminin Umar berhenti dia pegang baju. Tercengang karena berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, katanya kamu jangan risau, teruskan kita masak sejarah, kita pergi makan ke dalam. Wahakala perhatian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, makanya dikenal dengan sifat khalifah yang adil. Dikatakan kalau aku tidur siang, aku abaikan hak rakyat aku. Kalau aku tidur malam, aku abaikan hak Tuhan aku. Sehingga tidak tidur kecuali sikit-sikit sahaja. Wahakala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, ketika didatangi oleh seorang daripada negara luar untuk berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Katanya, di mana aku boleh jumpa Amirul Mukminin Umar? Dikatakan kamu pergi pokok situ, kamu akan dapati dia sedang tidur. Pergi sana di bawah pokok itu, mungkin kak disangka ada pengawal sekian, namanya bodyguard yang kawal Sayyidina Umar bin Khattab. Dia seorang sedang tidur berbantalkan dengan dia punya lengan, tak ada orang jaga kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu duta yang datang daripada luar terkejut dan terpegun tengok Sayyidina Umar tidur seorang, tak ada yang kawal. Katanya, hakamta wa adalta wa nimta ya Umar, kau pun menghukum, kau adil, maka kau tidur dengan tenang, tak ada orang kacau. Sebab kepimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu arba. Beliau meriwayatkan innamal a'malu binniyat, yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang adalah dinilai dengan niatnya. Kepada tidak dua sentence di sini dulu. Yang pertama, innama al-amal binniyat, setiap amal dinilai dengan niat. Amal dinilai dengan niat. Yang kedua, setiap orang dinilai dengan niat. Apa bedanya antara keduanya? Perbedaannya adalah, yang pertama, setiap amal yang dilakukan oleh anggota tubuh badan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, anggota tubuh badan ini yang beramal akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Orang melihat kepada seseorang, apa niatnya ketika melihat orang lain? Ini pencuri apa ini? Ini tak betul. Walaupun dia cakap dalam hati, pandangan mata kepada orang dengan pandangan hina, ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat kepada orang lain pandangan pandangan ukhuwah, pandangan persaudaraan, pandangan kasih sayang, ini juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim yatanasun. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy kalau nampak kaum muslimin lewat, dia beri isyarat dengan matanya macam ini. Untuk apa dia beri isyarat seperti itu? Untuk berdi. Dia tak cakap, tapi dengan mata. Bahasa mata ini pun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan, "Mani hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kenapa kitab ini, kitab yang kau terima dengan tangan kanan atau dengan kiri nanti di hari akhirat, orang yang menerimanya, ini kitab tak tinggal apapun yang besar ataupun yang kecil. Kata Abdullah bin Abbas, yang kecil itu adalah ibtisam. Senyuman itu pun dinilai akan tercatat nanti di dalam kitab itu, senyum. Kenapa senyum? Ada senyum sedekah, ada senyum sinis. Walaupun tak ada bercakap. Ini di antara amalan-amalan yang dinilai dengan niat, mata, telinga,
mulut, kaki dan tangan, amalannya apa yang dibuat baik atau buruknya, baik atau tidaknya bergantung kepada niat yang dilakukan oleh seorang tersebut. Ammar bin Yasir mengatakan hubal, mengatakan nama berhala, tapi dalam hatinya dia tidak mau menyanjung kepada berhala-berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala jaga ikrarkan dan mensucikan apa yang ada di dalam hati Ammar bin Yasir tentang keimanannya, walaupun lafaznya berkata dengan kata yang zahirnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini adalah anggota tubuh badan ini, amal perbuatannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya. Yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Tadi amal dinilai dengan niat. Apa saja amal yang kita lakukan adalah kita koreksi niat. Tapi yang kedua ini adalah berbicara niat sebelum amal. Orang yang punya niat sebelum amal, makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Macam mana niat boleh lebih baik daripada amal? Amal perlu kepada niat, tapi niat terkadang boleh menjadi satu amal tanpa perbuatan. Niat sudah menjadi amal walaupun tak ada keperbuatan yang dilakukan oleh tubuh badan, tapi perbuatan tubuh badan memerlukan kepada niat. Orang nak solat, sholli fardhul maghrib wa sholli fardhul isya, kena mesti ada niat. Nak berpuasa, nak wudu sama badan. Nak bagi duit, dia bergantung kepada niatnya, zakat atau sedekah ataupun kafarah ataupun nadar. Amal yang dilakukan ini perlu kepada niat. Haji pakai ihram, semua orang pakai ihram, ada yang umrah, ada yang haji, ada yang dua-dua. Mana yang membuktikan yang mana haji, yang mana umrah, yang mana dua-dua sekali? Niat. Orang kasih basuh muka semua, basuh tangan semua, mungkin untuk kasih basah, ada yang untuk wudu, dengan niat. Orang mandi, apa membedakan mandi biasa dengan mandi sunnah ataupun mandi wajib? Niat. Semua perbuatan perlu kepada niat. Tapi terkadang dia tak memerlukan kepada perbuatan atau diganjar oleh Allah tanpa berbuat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu akan diberi ganjaran oleh Allah bergantung kepada niatnya. Contohnya, seseorang yang dia pergi kumrah, kemudian dia mengatakan saya akan pergi kumrah. Bila mana di sana ada teman saya duduk tepat sebulan, saya akan berziarah kepada teman saya. Oh, di sini ada orang yang alim, saya akan berziarah kepada orang alim itu. Orang saya kalau jumpa kepada si fulan bin fulan, saya akan bagi sedekah kepada fulan bin fulan. Berapa niat? 4-5 niat. Dia pergi umrah atau dia pergi haji, orang alim itu tak ada di situ untuk diziarahi. Teman yang ada yang awalnya nak diziarahi lagi travel pergi tempat lain umpamanya, si fulan yang akan diberi sedekah itu tak terjumpa untuk diberikan. Niatnya sudah ada, tapi perbuatannya tidak dilakukan. Ini orang yang sudah niat, walaupun amalnya tak dibuat, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebab niatnya tadi, walaupun amalnya tak dibuat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Seorang itu dinilai bergantung kepada niatnya sahaja. Orang nak tidur malam, sebelum tidur dia niat, aku lalu bangkit malam, aku akan qiyamul lail dan membaca Quran. Telajak sampai kepada subuh, tak bangun malam. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya tersebut. Tapi niatnya sungguh-sungguh. Kalau sebelum tidur, nak bangkit malam, kalau memang bangkit, jangan dia sambung balik tidur. Bergantung kepada kesungguhan niat itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang tua kalau mendidik kepada anaknya nak pergi mengaji, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu keluar daripada rumah, jumpa kepada orang tua, kamu mulai dulu dengan salam. Kalau jumpa dengan orang yang memerlukan kepada panduan menyeberang jalan, pandulah selamatkan sampai orang itu menyeberang jalan. Kalau kamu jumpa benda tajam di tepi jalan, ambil dan selamatkan benda itu supaya tak kena kepada orang lain. Ini 45 niat diajar oleh mak bapak kepada anaknya sebelum pergi mengaji. Jadi anak itu sudah tertanam dalam pikirannya sekian banyak niat. Tak jumpa orang tua, tak jumpa benda tajam, tak jumpa orang yang perlu ditolong, tak jumpa sesiapa pun juga. Niat yang sudah diajarkan oleh orang tuanya kepada anak tersebut akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun amalnya tidak dibuat. Ini
ini salah satu maksud daripada bunyi hadis wa innama likulli mri'in ma nawa. Setiap orang itu dinilai dengan niatnya. Apa yang menjadi niat itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana niat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah niat yang perlu untuk menjadi ibadah dan bagaimana pentingnya seseorang itu mempunyai niat di dalam hidup ini. Kata orang ahli hikmah mengatakan an-niyatu matiyah. Itu niat umpama kalau orang naik kereta steering. An-niyatu matiyah. Itu niat umpama steering yang membawa kita pergi ke mana. An-niyatu matiyah. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana niat itu begitu istimewa di sisi Allah sehingga seorang pun seorang perlu untuk menanamkan niat dalam hidup. Dalam kisah ibu kepada Siti Maryam namanya Hannah, ketika hamil dia pasang niat. Apa katanya? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni. Allah, aku pasang niat nadar, janin yang ku kandung ini untuk ku jadikan, ini adalah untuk ku jadikan muharraran. Muharrar yakni orang yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala Baitul Maqdis waktu itu. Dan itu adalah merupakan satu tugasan mulia kepada orang yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zaman kita sekarang orang anggap remeh-temeh untuk bekerja di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dahulu menjadi impian, menjadi nadar, menjadi cita-cita, menjadi niat kepada para salihin, para anbiya pun juga untuk berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah nadarku ini. Ini niat daripada ibu Siti Maryam. Falamma wada'aha, ketika ibu Maryam melahirkan bayinya, yaitu perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, aku lahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah Maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh ibu Siti Maryam. Walaysat dzakaruka al-untha, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, saya beri nama dia Maryam. Wa inni uhiduha bika, dan aku berlindung denganmu ya Allah untuknya. Wa dzurriyyataha minasyaitanir rajim, dan keturunannya daripada syaitan ar-rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Pun nama dakhal alaiha Zakaria mihrab wajada rizqa, sampai akhir ayat cerita. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima oleh Allah? Niatnya tadi, nadarnya tadi. Macam mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syariat waktu itu orang yang berkhidmat di rumah Allah mesti laki-laki. Akan tetapi lahir bayi yang diinginkan oleh si orang ibu yang punya niat anaknya berkhidmat di rumah Allah, jantinanya perempuan. Tak sesuai dengan syariat yang dituntut pada ketika itu, nakkan laki-laki dapat anak, perempuan tak komplit kepada Allah. Allah, kenapa kau bagi aku perempuan? Aku nak laki-laki. Tanya apa jawab? Aku nakkan anakku jadi orang berkhidmat di rumahmu. Tanya apa jawab? Tahu kalau apa yang diputuskan oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang diinginkan. Dan sifat seorang hamba adalah mesti menyerahkan bukan hanya apa yang dilakukan, tapi yang diinginkan pun juga mesti diserahkan kepada Allah, walaupun berjangka dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, yang kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, apatah lagi untuk orang lain. Tapi Allah Maha tahu. Maka diterima oleh ibu Maryam. Maka wa inni samaituha Maryam, saya bagi nama dia Maryam. Apa itu Maryam? Artinya orang yang berkhidmat di rumah Allah di Baitul Maqdis. Terlepas daripada apa yang menjadi cita-cita dan niatnya menghendaki anak laki-laki berkhidmat di rumah Allah, tak dilepaskan namanya kepada anak perempuannya, disesuaikan nama itu dengan niat ibu tadi. Walaupun jantina tak sesuai, tak apa, aku bagi nama sesuai dengan aku punya niat.
sehingga didapati dalam Al-Quran tak ada nama perempuan disebut kecuali nama Maryam. Disebabkan nama itu punya sejarah, kenapa Maryam itu diberi nama dengan niat seorang ibu tadi. Dan dipuji berkali-kali di dalam Al-Quran, lebih 30 kali nama Maryam disebut oleh Allah, yang tidak ada nama-nama perempuan sesiapapun juga, walaupun perempuan termulia yang disebut dalam Al-Quran kecuali Maryam. Sebab apa? Itu nama mempunyai sejarah tersendiri dengan niat seorang ibu yang menghendaki anak yang dikandungnya menjadi orang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ida dalam hal ini kesan daripada niat itu, nama Maryam berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Nama Maryam dinamakan salah satu surat di dalam Al-Quran namanya Maryam. Bahkan nama Maryam itu adalah disebutkan berkali dinisbahkan kepada Ruhullah Isa ibn Maryam. Dan juga nama Maryam itu sendiri dipuji oleh Allah dengan gelaran As-Siddiqah. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanabahna bihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat min al-qanitin. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam, ini Maryam daripada mana muncul? Daripada niat seorang ibu tadi itu. Yang hebat itu punya niat yang begitu mulia sehingga niat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk seseorang sentiasa mempunyai niat kepada Allah. Niat seseorang itu tidak akan diabaikan dan dihampakan oleh Allah. Terkadang orang yang niat boleh meninggal dunia, tapi niatnya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya niat yang baik walaupun orangnya tidak lagi di dunia, tapi niatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan niat berbandingkan kepada amal-amal yang bersifat al-jawarih, yaitu tindakan amal perbuatan tubuh badan. Faham toh? Hakadas. Wa innama li kulli imrin ma nawa. Perumpamaannya, kamakara hijratu billahi wa rasulih. Orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat ganjaran karena Allah dan Rasulnya. Yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, dia dapat apa yang diniatkan. Tadi dikatakan amal bergantung kepada niat. Kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau karena dunia atau perempuan, maka dia akan dapat apa yang diniatkan. Terkadang yang diniatkan tak didapat. Kisah ini dikenali dengan satu muhajir, namanya muhajir Ummu Qais. Seorang muhajir Ummu Qais, yakni seorang laki-laki berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ummu Qais. Ikut hijrah bersama dengan para sahabat daripada Mekah ke Madinah, menempuh perjalanan yang jauh, tapi tujuannya nak berkahwin. Ummu Qais mengatakan, kalau kamu nak aku berkahwin dengan kau, kau akan datang ke jumpa. Dia pun datang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk kahwin. Apa yang dia dapat? Dia dapat itu yang apa yang diniatkan. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan diberi dengan niatnya. Siapa orang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat ganjaran seperti mana dengan niatnya. Yang hijrah karena dunia ataupun karena perempuannya akan dinikahi, dia pun juga akan dapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Tidak. Ini hadis adalah menceritakan tentang pentingnya masalah an-niyatu madiyah. Niat itu adalah umpama istri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan di dalam niat, dan mudah-mudahan diilhami sentiasa oleh Allah niat-niat yang baik, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada niat-niat yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam beribadah, karena hanya ibadah yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, merahmati kita semua, mengampunkan kita semua. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada malam hari ini di Masjid Al-Muhajirin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita adalah mendapat walaupun sedikit serpihan daripada sifat golongan Al-Muhajirin yang berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang bercerita tentang hijrah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hakikat hijrah yang sebenar, yaitu meninggalkan atau menghijrahkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu.
seorang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di surga pasti muhajirin untuk menjadi golongan orang-orang berhijrah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kepada pengurus masjid dan kekuatan kuasa imam-imamnya, mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mereka dalam golongan orang-orang yang mulia yang berkhidmat di rumah Allah sebagaimana kemuliaan Siti Maryam berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah Allah sentiasa berada dalam hati dan jiwa kita, rindu untuk mendatangi rumah-rumah Allah, mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan ibadah, dengan bacaan Quran dan majelis ilmu insyaallah. Hadza billahi taufiq wa billahi taufiq wa billahi taufiq. Masyaallah. Punya majelis hari ini lebih bersih dengan kehadiran Al-Ustaz Ad-Da'i ila Allah Hasbi Hasan, Presiden Perkas. Saya tak nampak di sebelah kanan Ustaz Hasbi. Mohon maju ke hadapan. Masya Allah. فيها عرفنا سر تصريف الكلام
بسببك قد خلى بابها باب السلام وشربنا ورغينا من مطار ذاك الأمام وعرفنا احفظوا عنا خبرنا إنه قول عذاب ثم قوموا حيث قمنا فنادى فينا أذامي ثم قوموا حيث قمنا فنادى رحلة تدبيها رحلنا للمغامات العظام رحلة تدبيها رحلنا للمغامات العظام في منازل كنزال أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا مثل حسنه ما رأينا في العرادين وشامي وكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وكرم dan
Ada antara adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang sebuah majlis, beliau akan duduk di tempat di mana berakhirnya saf. Akan tetapi seorang ulama, seorang mesti di depan, kan beliau pun duduk di belakang sebelah sana. Subhanallah, tak bercakap pun sudah memberikan satu percakapan. Kami berkandil dibarkan disyaki. Berapa orang yang banyak bercakap, berkatnya orang yang tak bercakap. Nah, itu insyaAllah banyak kita dengar. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang selama ini saya sangat harapkan dan inginkan. Suasana seperti ini di masjid hadirin. Kesedihan daripada depan saya katakan di atas satu dekat. Penuh dengan pencinta-pencinta ilmu dan pencinta cinta Allah. Alhamdulillah, saya sendiri telah mengajar di Masjid Al-Muhajirin ini daripada bangunan yang asal. Masjid Al-Muhajirin adalah masjid yang pertama yang dibina dengan dana yang daripada bangunan yang asal. Saya mengambil alih tugas salah seorang ulama di Masjid Al-Muhajirin sudah terhubung kepada menyampaikan pengajian berbuah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sangat menginginkan daripada tahun tersebut, kalau tak silap saya tahun 1996 atau 1997, sangat-sangat menginginkan bagi Muhajirin dapat diisikan dengan pencinta-pencinta ilmu dan pencinta para ulama seperti ini. Pada waktu seperti ini lepas isyak, yang biasanya kalau lepas isyak dah sunyi, tapi malam ni luar biasa. Keluar biasaan itu dibawa oleh Habib. Mudah-mudahan insyaAllah luar biasa ini berkesan dan terkenal. Sama-sama kita niatkan yang telah dijelaskan oleh Habib dan ibu. Satu niat untuk ibu pada kita belum pernah beramal. Satu lagi niat sahaja, tapi mungkin amal itu belum. Bagaimana itu mungkin berlaku? Hari ini Habib datang, kita niat nak mendengar ilmu yang sudah ada. Kita pun datang, maknanya niat dan ibu pada kita dah sama-sama.
sama dapatkan jalan lain kepada Allah SWT. Tetapi bulan depan kita belum tahu. Kita Habib dapat datang, tak kita yang tak dapat datang. Kita datang, ya kan? Maka itu dengan ilmu yang baru saja Habib kongsi lagi, niatkan ya Allah, bulan depan kalau Habib datang, aku pun nak datang. Kalau ditakdirkan Habib datang, kita pula dah pulang kepada Allah SWT. Kira tak nyanyi Habib? Kira dapat tak kajian empat hari? Dapat. Itulah anda yang dimaksudkan. Niat orang yang beriman itu kadang-kadang lebih baik daripada amalnya. Niatkan juga sampai bila-bila telah Habib datang, aku pun nak. Dan boleh tak hidup sampai bila-bila? Tak mungkin. Dan sebab yang hidup sampai bila-bila itu adalah Allah SWT. Namun Allah ambil kiri. Kau ada niat sampai bila-bila nak belajar ilmu, duduk dengan para ulama, insyaAllah sampai bila-bila pun kita akan duduk dengan ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Al-Mar'ul Aman Harta. Mudah-mudahan insyaAllah kita dihiburkan dengan para ulama di dunia, di alam barzah, di akhirat, dan dengan seagung-agung ulama iaitu Nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanyalah ya, pewaris-pewarisnya saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan warisan ini kita dapat teruskan. Dan terima kasih kepada para asatidz yang telah berkumpul, Ustaz Syafiqi, Ustaz Syakir, dan berapa-apa yang lain, Ustaz Syafiqi yang telah berusaha menghidupkan lagi seperti ini. Mari sama-sama kita ingatkan juga bahawa berniat, kalau aku dapat anak pun aku nak niat juga seperti ibunya Sayyidah Maryam, biar anakku pun teruskan langkah aku, usaha aku, kejadian aku untuk suka belajar ilmu, agar anak kita pun insyaAllah menjumpai Sayyidatina Maryam. Itulah Amin. Amin insyaAllah ya. Itu saya yang saya sampaikan. Lebih daripada itu telah kami sampaikan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat insyaAllah. Lagi lebih berfuluh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustazah hasbi khairan jazak. Nasihat yang penuh dengan kasih sayang. Dan sebaik-baik nasihat adalah bila mana disikapi oleh orang yang mampu menerima nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Nasihat agama itu adalah nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada Ustaz Hasbi, sehat sehat kepada kita semua, memberikan kepada kita semua, berikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dalam keadaan taat insyaallah, berikan sentiasa kita manfaat dengan ilmu yang beliau dan semua para asatidz yang berusaha menjadikan majlis ini dan semua yang bertugas dalam Madrasah Al-Irsyad dan Masjidul Muhajirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar mereka seperti mana ganjaran kepada orang-orang yang berkhidmat dengan ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kebahagiaan kepada ahli keluarga mereka, keberkatan rezeki kepada mereka, keberkatan sehat tubuh badan mereka, dan juga kepada semua pelajar-pelajar Madrasah Al-Irsyad, dan juga kepada semua yang sentiasa datang ke Masjid Al-Muhajirin, dijadikan tamu Allah Subhanahu wa taala, yang dilalui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, maghfirah, inayah, hidayah, taufik, rafa' darajat inda Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Moga-moga yang duduk bersama, khususnya yang hadir pada malam hari ini, yang duduk lama lebih daripada jadual yang dimaklumkan, mudah-mudahan ekstra masa ini menjadi tambahan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan pelawat yang lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama berada di rumah Allah, semakin menjadi istimewa untuk kamu Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alna wa la minna wa la hawalina syirkiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas نعمل وفقنا لرحمته وبرضا برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك اللهم سالكم الحمد ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك الصالحون، ونعوذ بك من سالكم الحمد ونبيك سيدنا محمد.
والصالحون على اهدني ومرشاد وصال شامل أخر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا